Bismillahirrahmanirrahim. Qara'tu fi mawqi' ad-Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti qism al-fatawa yujibu bihi ala su'al at-tali. Tenkula maos dalam web Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti web yang di situs Muhammad Said Ramadan Al-Buti ni ke situs ni kan Nasimusyam. Sengelola ni ke pesantren benda potra. Dalam bab fatwa, poin fatwa-fatwa, beliau menjawab terhadap soal pertanyaan berikut ini. Ta'awwada unasun fi Somal ala itharati mas'alatil jihah. Di Somalia itu sudah terbiasa perdebatan sengit dalam masalah di mana Allah, jihad Allah di mana. Hatta addat ila tarashuqil ittihamat bil kufri wal ibtida' wal fusuq fi ma bainahum. Sehingga perdebatan-perdebatan itu menjadikan saling menuduh dengan kafir, ahli bid'ah, ahli fasik di antara mereka. Hatta tamazzaqat sufufus syabab. Karena itulah persatuan pemuda-pemuda Islam tercerai-berai. Hal yajuzu an ya'taqida muslimun anna Allah 'ala al-arsy bidzatihi aw haqiqatan kama yaqulun. Bolehkah seorang muslim mempunyai keyakinan bahwa Allah berada di arsy dengan zat-Nya atau berada di arsy dengan hakikatan dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang dikatakan oleh mereka orang-orang salafi? Alaman anna jam'an ghafiran min ash-shabab alladhina talaqqaw ta'limahum fil mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah yunaduna bi bid'iyyati man la yuqirru dhalik. Sebagai informasi bahwa banyak sekali pemuda-pemuda yang belajar di negara Saudi Arabia, mereka mengumumkan dan meneriak bahwa orang yang tidak mengakui Allah berada di arasy dengan zat-Nya atau hakikatan, maka orang itu adalah ahli bid'ah. Bainama ulama'ul asyairah alladhina yumathiluna as-sawad al-a'zam fi as-sumal yulaqawna kalimatil bid'ah ala man ya'taqitul jid'ah. Tapi ulama-ulama asy'ariyah yang menjadi tokoh mayoritas di Somalia, Afrika, beliau yang mengatakan yang ahlu bid'ah itu yang mengatakan Allah mempunyai arah, Allah mempunyai jihad. Idhafatan ila dhalik, faba'dul ulama yu'allimun al-adfal mithla hadhi al-masail aina Allah, thumma yujibu tifl Allah fis sama' bidhati. Lebih daripada itu, banyak ulama-ulama di Sumal sekarangan, sebelakangan ini mengajarkan anak-anak kecil dengan pertanyaan seperti ini. Di manakah Allah? Maka anak kecil itu akan menjawab, Allah di langit dengan zat-Nya sendiri. Telah. Wal a'jab min dhalik anna syaikhan jalilan qama lil muhadarah wa huwa yaqul كيف يعبد الله كيف يعبد الله من لا يعرف اين الهه. Yang lebih mengherankan lagi, ada seorang guru agung, beliau menyampaikan satu pidato, lalu dia berkata, bagaimana ada seseorang bisa menyembah Allah jika dia tidak tahu di mana Tuhannya Allah itu. وهو يرد على شيخ آخر أفتى بأن من يعتقد الجهة لله هو ضال منحرف. Syekh ini sebenarnya sedang menjawab dan menolak pernyataan Syekh yang lain yang mengatakan bahwasanya barang siapa mengatakan Allah mempunyai jihad, maka dia tersesat, maka dia salah dari jalan yang benar. Idzan intilaqan mimma dzakartu ardu min fadilatika an tursal li raddan yashfi al-ghalil wa yubaddidu adh-dhalam. Dari deskripsi yang telah saya sebutkan barusan, saya memohon kepada Ajunan
kepada Sampian Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti untuk mengirimkan jawaban kepada kami yang dapat menyembuhkan kesakitan dalam diri saya, kebodohan dalam diri saya, dan melenyapkan kegelapan yang ada dalam pikiran saya. Wa ma ra'yus salafis salih? Sebenarnya apa pendapat ulama salaf pada tentang masalah ini? Wa ma makna haditsil jariyah? Dan sebenarnya apa yang dimaksud makna dari hadis al-jariyah ketika Rasulullah bertanya kepada seseorang budak perempuan, apakah ini mau dimerdekakan atau bagaimana? Rasulullah berkata, "Ainallah." Dia berkata, "Allahu fis sama." Jariyah itu berkata, "Allahu fis sama," sebagaimana riwayat Muslim. Wa ma taqulu li ha'ula'i alladhina yushakkikuna da'iman wa la yu'aliduna wa yumazzikuna wa la yuwahhidun? Apa yang akan sampean katakan kepada mereka yang selalu menjadikan orang-orang lain merasa ragu-ragu, merasa ragu, tidak menyembuhkan, hanya tidak memberikan keraguan, tidak menyembuhkan, yang hanya menjadikan terpecah-pecah, tidak mempersatukan? Wa madza tuqaddim lana minan nasihah? Nasihat apa yang sampean berikan kepada kami? Al-jawab, inna Allah istawa ala arshihi wa bidhatih. Allah istiwa di atas arash dengan adatnya. Tilka hiya aqidatu salaf. Inilah akidah ulama salaf. Wa aqidatul imam al-ash'ari. Dan inilah akidah imam ash'ari. Wa huwa sarihul Qur'an. Ini yang sangat jelas sarih dalam Al-Quran. Walakin hadza la yastalzimu nisbata al-jihha ila Allah. Tapi pernyataan Allah istawa ala arsy, ini tidak menjadikan bahwa Allah mempunyai jihha. Fal istiwa'u ma'lum. Maka yang dimaksud istiwa itu diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan seperti apa Allah itu mustahil. Ghairu ma'qul, bukan majhul. Riwayah yang disebutkan oleh orang-orang Wahabi Salafi, wal kaifu majhulun. Dengan riwayah as-sahih dalam riwayat Imam Baihaqi, wal kaifu ghairu ma'qul. Mustahil Allah ngakui kaif. Kaif itu eka amma nanang eka amma ibarat yattas ibaba. Mustahil, ghairu ma'qul. Ini as-sahih. Kama qalat Ummu Salamah wal Imam Malik. Pernyataan ini pernah disampaikan oleh sahabah Ummu Salamah dan pernah disampaikan oleh Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum wal qaifu ghairu ma'qul, mustahil. Wa inna ma takunul jiha natijatan li thubutil kaffiyah. Ketika orang ngocaki Allah putodak ke jiha, ketika ada seseorang mengatakan bahwa Allah membutuhkan arah, maka berarti itu sudah ada kaifiyah. Sedangkan wal kaifu ghairu ma'qul, mustahil ada kaif pada Allah. Wa hiya mustahilatun 'ala Allah, ada kaifiyah di mana, bagaimana kepada Allah itu adalah sesuatu yang mustahil. Allah badah nang iya tas, Allah badah nang iya ras. Kadin tu salah, karena Allah pas puto dekka jiha, jiha badah dimah, badah yatas umam. Aras badah dimah, badah yatas. Maka Allah puto jadi. Napa? Inna Allah astawa ala arsy. Keyakinan kita, kita iman terhadap apa yang difirmankan Allah, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Apa maksud numirruhu kama ja'at? Kita pacelen ayat-ayat sifat dan asma itu sebagaimana datang dalam Al-Quran. Kita iman terhadap Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Apa maksud itu permasalahan yang menjadikan kaifiyah? Daripada debak ke kaifiyah, itu mustahil.